Kerajaan negeri sedang merancang untuk membaik pulih infrastruktur kemudahan asas dan destinasi pelancongan di Pulau Perhentian dengan kos keseluruhan sedang dikaji. Pengerusi Jawatankuasa Kebudayaan, Pelancongan dan Teknologi Maklumat Negeri, Ustaz Arifin Daraman berkata, ini termasuk baik pulih masjid, laluan kekincir angin, padang bola dan masalah sistem kumbahan berpusat STP. Tujuan kami pergi ke Pulau Perhentian adalah untuk melihat infra yang ada di Pulau Perhentian yang perlu penambahbaikan dan lain-lain lah. Jadi antara komponen yang kami pergi silau lah, iaitulah di Masjid Pulau Perhentian. Masjid ni dibina pada tahun 2014. Tapi masjid ni telah mengalami banyak kerosakan. Kemudian saya pergi melihat isu STP, sistem kumbahan terkumpul lah di Pulau Perhentian. Oleh kerana di Pulau Perhentian ni ada dua komponen. Yang pertama sekali penduduk di sana, penduduk kampung, dan yang kedua adalah pelancong-pelancong di sana. Dan kita mendapat komen daripada penduduk lah supaya sebenarnya mereka ada satu padang bola, dan padang bola ini telah mengalami kerosakan lah kerana hapisan air yang perlu dibaiki. Dan bagi pihak pelancongan, fokus utama kepada kami adalah isu kincir angin, yang mana kincir angin ini dia ada satu tangga yang dibina di melalui laut di pantai di sebelah sana di Pulau Besar. Jadi mengalami kerosakan yang teruk. Lalu kami telah meninjau dengan naik melalui belakang, jalan belakang, melalui lorong-lorong yang sememangnya sudah terkenal sebenarnya kepada pelancong dan juga penduduk di sana untuk naik ke kincir angin. Jadi ada beberapa penambahbaikan lah yang akan dicadangkan oleh kerajaan negeri. Ujar Arifin ketika ditemui pihak urus setia penerangan Darul Iman di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Hadir sama Yang Berhormat Dr. Mamat Putih, Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Kemudahan Awam, Utiliti dan Teknologi Hijau Negeri.